Sementara itu, pemirsa, harga komoditas sayuran di Pasar Soreang Kabupaten Bandung masih relatif tinggi. Hal tersebut mengakibatkan omset penjualan para pedagang menurun. Para pedagang pun berharap kondisi agar bisa kembali normal. Harga komoditas sayuran seperti bawang mengalami kenaikan harga pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Diketahui kenaikan harga tersebut telah terjadi sekitar sepekan yang lalu. Namun berbeda halnya dengan harga komoditas cabai yang mengalami penurunan yang signifikan, seperti halnya yang terjadi di Pasar Modern Soreang, Kabupaten Bandung. Harga bawang putih Rp44.000 per kilogram, yang biasanya para pedagang menjual dengan harga Rp38.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah sampai saat ini masih terus merangkak naik hingga Rp60.000 per kilogram, dengan harga normal biasanya hanya di harga Rp32.000 per kilogram. Berbeda dengan komoditas cabai yang dinilai mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti cabai keriting merah saat ini hanya dijual dengan harga Rp25.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit sendiri, pedagang hanya menjual Rp30.000 dari harga Rp40.000 per kilogram. Melihat kondisi yang kurang stabil, pedagang mengaku omset penjualan mereka terus merosot. Pas harga kemarin, pas waktu lebaran kemarin, ada penurunan, ada kenaikan sih. Cuman beberapa harga yang naik, beberapa harga yang turun. Ya, seperti ya bawang merah naik, ya bawang merah pindah harga jadi sekitar Rp60.000 lah sekarang sekilo bawang merah. Kalau untuk bawang putih sekarang Rp44.000, ada yang Rp44.000, ada yang Rp48.000 ya. Para konsumen pun hanya bisa mengikuti apa yang terus terjadi dengan harga bahan pokok di pasaran saat ini, karena sayuran seperti cabai bawang dan lainnya menjadi salah satu bahan pokok sehari-hari di rumah. Banyak, harganya juga stabil. Tapi kalau turunnya lebih bagus lagi. Turun bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi dengan kalau sekarang kan harga mahal juga kadang-kadang kualitasnya lebih. Tapi kadang-kadang pernah harga murah bagus. Melihat kondisi tersebut, pedagang maupun pembeli berharap agar harga bahan pokok di pasar saat ini kembali stabil. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Dan informasi tadi, pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan terus Seputar Bandung Raya Malam di pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Farah Mumtaz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.